السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا انفعنا معلمتنا علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين مسلما برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah Jemaah yang masih sabar duduk sejenak Kita merenungkan beberapa ayat Yang kita dengar dalam solat tadi Mungkin satu ayat dari surah At-Tarik Kemudian Satu dua ayat dari surah Zalzalah Surah At-Tarik Terdiri daripada 17 ayat Di sini Allah Memanggil kita yang yalnazuril insanu mimma khulik. Manusia itu perlu memperhatikan dari apa dia dijadikan. Apa asal kejadian manusia? Semua kita tahu khuliqa mimma Manusia itu dibuat dari air yang keluar terpancar terpancut. Semua kita tahu ya, uh, kita berasal dari air. Dalam surah lain dijelaskan air itu diproses menjadi darah. Darah menjadi daging sudah jadi daging dipasanglah alat-alatnya underdelennya seperpatnya dipasang sampai selengkap dah sembilan bulan baru keluar keluar ndak tahu apa-apa subhanallah ada diterangkan dalam surah-surah lain yang jelasnya dalam surah tarik ini kita diajak berpikir dari am dari mana kita diciptakan kemudian ayat sesudahnya ayat 8 tadi ayat 5 ya katanya innahu ala kalau kita sudah mati nanti sudah hancur Allah mampu menghidupkan kita lagi sesudah hancur nanti kita akan hidup lagi pada hari itu apa yang dibuat eh, di garis bawah di sini yaumatu bulas sarair pada hari itu nanti semua rahasia anda akan terbongkar hmm. semua rahasia rahasianya akan terbongkar sejarah hidupnya dari kecil dari balik sebelum kawin tahun-tahun pertama kawin 10 tahun pertama 10 tahun kedua di penghujung usianya akan dibongkar semuanya rahasianya ke, kejahatannya keburukannya akan dibongkar di sana kalau belum bertobat di dunia. Tapi kalau sudah bertobat, apalagi kita berada dalam bulan Rajab sekarang untuk masuk bulan Syaban dan sesudahnya untuk masuk bulan Ramadan, patutnya kita sebelum Ramadan siap-siap untuk masuk ke Ramadan. Jadi kalah bulan ramadhan ini bulan tobat. Nanti segala rahasia kita di sana, keaiban kita tidak dibongkar lagi. Nah, kasusnya sudah ditutup. Itu juga yang disebut dalam surah Zalzalah. Uh, Subhanallah. Yauma izin tuhadisu akbaraha. Ini ayat empat ya, surah Zalzalah. Yauma izin tuhadisu akbaraha. Pada hari kemudian nanti bumi akan menceritakan peristiwa yang berlaku di atasnya. Sekarang kita berada di rumah Allah masjid Dagang Mutakin. Nanti bumi akan mencerita. Ya Allah, sebenarnya tanggal ini, tanggal ini, bulan ini, bulan Rejab, bulan Februari, jemaah yang hadir salat subuh sekian orang. yang hadir bertazkirah sekian orang bumi akan melaporkan nanti bapak itu berangkat dari rumahnya sebelum azan lagi hmm subhanallah dan mereka sabar duduk sejenak di rumahmu mendengarkan kalam sucimu di diuraikan ah ha, ayat 4 tadi ya ayat 4 yauma izintu hadisu akhbaraha pada hari itu nanti bumi akan bercerita Subhanallah, Subhanallah. Ternyata bumi yang kita tempati ini, bumi yang kita huni ini merekam apa yang kita buat. Begitu juga kata ulama, kalau rekaman yang jelek itu sudah kita hapus dengan air tobat, kita menangis, nah, tangisannya, tetesan air matanya akan menghanyutkan dosanya. Kalau orang itu sempat menangis. Dia akan tergolong dalam tujuh golongan yang selamat nanti di sana, yang selalu disebut zillah zillah. ada tujuh kelompok manusia nanti dari kiamat. Bernaung di bawah tempat bernaung yang disediakan Allah. Satu di antaranya, ainah. orang yang bangun dia di ujung malam, contohnya lah ya, istri masih tidur. Ataupun suami yang dulu bangun, suami masih tidur, istri sudah bangun, nangis, dia mikirkan lembaran hidup yang sudah ditempuh dan hisap yang akan dihadapi nanti di sana. Nangis, dia keluar air matanya, tergolonglah ke dalam golongan orang yang terselamat nanti di sana. Subhanallah, jadi surah Al-Tarikh tadi menceritakan semua rahasia akan dibongkar rahasia rakyat, rahasia pemimpin, rahasia ayah dan ibu, rahasia anak akan terbongkar di sana nanti. Rah rahasia saudara, kaum kerabat, kaum famili, dun sana, anak kemenakan akan diperlihatkan nanti di sana ditonton bersama-sama kecuali kalau sudah tobat. Maka berarti secara tidak langsung ayat ini menyuruh kita siap-siaplah untuk bertobat agar nanti di sana Segala kejelekan kita tidak lagi ditampakkan, tidak lagi dikemukakan. Kalau tidak nanti semua melihatnya, semua menyaksikannya. Demikian juga dalam ayat Zalzalah nomor 4 tadi, bumi akan ngomong tanah perumahannya. Ya Allah, satu rumah ini tidak ada yang pergi ke masjid. Subhanallah. Bagi yang tidak pergi lah ya. Kalau bagi yang pergi, tanah perumahannya melaporkan, bapak ini setiap pagi ke masjid, bapak ini... Ibu ini hari-hari bangun tahajud. Ini tidak ada yang tahajud. Kata Abu itu nanti. Tidak ada yang ke masjid. Tidak ada yang pegang Quran. Tidak berbunyi Quran di rumahnya. Rumah itu untuk kita membaca Al-Quran. Untuk kita berzikir. Untuk kita istirahat. Untuk kita bergaul dengan keluarga. Rumah yang kosong dari zikrullah. Dalam hadis dikatakan. Rumah itu Macam tanah perkuburan, subhanallah. Penghuni rumah yang tidak bangun untuk beribadat kepada Allah, katanya, dalam hadis, penghuninya ibarat mayat. Mayat dalam kubur, begitulah rumah yang kosong dari zikrullah. Tidak ada tahajud, tidak ada Quran dibaca, tidak ada zikir, tidak ada istighfar. Waktu sahur ini salah satu agenda mukmin wal mustaufirina bil ashar mereka beristighfar di waktu sahur sebelum ke masjid mudah-mudahan bermanfaat ya Jazakumullah khairan barakallahu fikum inna aukum allah mazidna wala tanqusna wa akrimna wala tuhinna wa atina wala tahrimna wa athirna wala tu'sir alaina wa ardina wardana yahyaqim rahmatika nastagisl aslih lana sya'nana kullah aslih lana sya'nana kullah wa la ila anfusina Ya Allah ampunlah dosa jemaah yang hadir tazkirah ini ya Allah. Hanyutkan dosa kami dengan amal saleh kami ya Allah. Rangsanglah kami untuk bertaubat ke benua ya Allah. Untuk meningsi dosa kami agar dosa kami hanyut dengan genangan air mata kami ya Allah. Ya Allah bimbinglah keluarga kami yang di rumah juga Allah. Dan sanak kami. anak kemanakan kami, masyarakat kami, jiran tetangga kami, ya Allah, umat Islam semuanya, bimbinglah untuk mencintaimu, ya Allah, mencintai rumahmu, mencintai masjid, mencintai Al-Quran, mencintai ulama, mencintai ilmu, ya mujibat sa'ilin, subhanallah al-izzati amma yasifuna wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah bil'alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.